Aparat kepolisian Polresta Manado, Sulawesi Utara menggerebek lokasi judi sabung ayam di wilayah Dendengan, Kota Manado. Polisi menyita barang bukti puluhan ekor aduan ayam, sementara para pelaku kabur dengan cara melompat ke sungai. Tim Guser Polresta Manado terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di wilayah Dendengan, Kota Manado. Bukannya menyerahkan diri, para pelaku justru berhamburan melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi. Bahkan, sebagian pelaku nekat melompat ke sungai dan berenang guna menghindari tangkapan polisi. Sayangnya, dalam penggerebekan ini petugas hanya menyita barang bukti 10 ekor ayam aduan. Sementara, para pelaku pun berhasil kabur. Penggerebekan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang terganggu dengan aktivitas judi sabung ayam di wilayahnya. Terdapat judi jenis sabung ayam. Berdasarkan informasi tersebut, tim lalu bergerak ke TKP dan lalu memubarkan kegiatan judi sabung ayam tersebut. Kendati tidak ada pelaku yang diamankan, polisi akan terus menggelar razia perjudian di wilayah hukum Polresta Manado.